bersyukur buat kemurahan Tuhan. Nah, kita harus bangga kita memiliki Allah yang dahsyat ya. Kalau Tuhan, saya bersyukur sekali. Sak menit kueku lagi kembali ya. Bersyukur ya. Ternyata sebagai pendoa kita enggak nyantai loh saudara ya. Di sana pun waktu tak pikir ya weh, orang-orang waktunya belanja-belanja, saya ini sudah berniat pokoknya di Bali aku gak tapi ini aku gumbar, gumbarku suakeh ya. Nek pengen kelabi diputik second-second di api-api. Waktu kami itu tiba di tempat perbelanjaan itu ya, hujan ya saudara. Itu satu base kan banyak anak-anak Tuhan semua ya, dari gereja lain, tapi kita satu dalam Tuhan. Di situ Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya itu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka bumi. Kalau di Bali itu terkenal magicnya ya, besar, sangat kuat. Tapi sedikitpun saya ini tidak punya rasa takut ya. Waktu saya mau berangkat ini Tuhan apa ya sentak gowo ya. Nah, tiba-tiba ya minim lah bawa minyak urapan ya. Saya pikir aku udah aku mau tidur, tempat tidur itu minum aku rapi. Demi itu tak kau ngalisik tak sering gini. Waktu kami tiba di tempat hari itu patungnya banyak saudara. Hujan ya, saya pikir loh kok rame-rame apa, tak pikir orang mabuk ya kan, orangnya aku gede tinggi karo Pak Gideon ini gede menang ya, tak pikir itu polisi itu. Habis gitu, oh ternyata orang kerasukan. Satu bus itu gak ada yang tahu ya, gak kodong muah, gak tahu ya. Kadang kita ini sama Tuhan kan sudah diberi kuasa ya, jadi kita ini kalau Kristen ojo Kristen biasa, kita ini semua sama Tuhan diberi kuasa ya. Waktu itu terus tiba-tiba oh orang ini kesurupan ya, dipegangi orang 4 atau 5 kalah mereka itu ya. Wih padahal lah ini terus aduh ya kok gereng-gereng itu. Terus saya spontan itu ngambil minyak urapan itu tak taruh di tas, pasti tak cangklok ngalur gitu ya. Langsung tak aduh terus saya buka tak ini minyak air. Ini tangan saya terus puting dalam nama Bapak terang putih dalam nama Yesus. Makin juga gitu. Terus saya ini gini, hei orang kuat, sekuat apapun kekuatanmu, saat ini aku perintahkan engkau lepaskan bapak ini dari tenggeramanmu. Kuasa darah anak domba Allah yang membebaskan bapak ini. Terus saya gak kesuwen, waduh tak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan sekuat apapun kau harus tunduk di bawah kaki Yesus ya. Waktu di gini ini terus mau melawan gitu loh, sampai sama orang-orang yang pegang itu diturun ke. Jadi ya basah kabeh hujan. Begitu diturunkan dia tengkurap. Tengkurapnya sambil mengerang ya. Mau nyekrem gitu. Begitu dia tengkurap langsung kok saya lihat spontan ini muwek gangun tengkuknya itu ya. Kuasa darah Yesus hancurkan kuasa kegelapan. Sekuat apapun aku hancurkan kau dalam nama Yesus. Iblis lepaskan tengkraman. Saya ngomong Bapak aku bebaskan kau dengan kuasa darah anak domba Allah. Terus saya kasih itu orang-orang, bubuk jangan nanti diserang. Aku gak pedih ya, bukan aku sombong dah. Kenapa? Saya terlalu percaya kalau kuasa Tuhan itu lebih dari apapun ya. Di situ Tuhan mencelikkan mata saya. Ini loh, kuasaku di sini tuh gak ada yang menyamai. Jadi kita harus bangga ya kalau kita jadi orang yang percaya Yesus ini bukan secara kebetulan. Siapapun bisa ya. Tinggal kitanya merespon kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu gimana ya. Puji Tuhan waktu Bapak ini kami doakan pasti megang bu. Tapi pasti megang saya pinginnya tak buatkan ya. Terus buting ini hasil iminnya gini ya. Jadi kami bertiga kerjasama. Puji Tuhan ya. Terus yang orang-orang sudah bu ya. Terus sudah sembuh dia ngomong Bapak ya. Terus sama balonnya dibawa pergi. Terus ternyata di sana waktu di tempat rekreasi juga Butim nemu jiwa ya. Jiwa satu, gak tahu umur berapa bu. Itu dia minta didoakan. Dia percaya Yesus ya, orang asli Bali ya. Dia terbeban orang tuanya juga pengen. Dia itu pengen orang tuanya juga diselamatkan Tuhan.
itulah ya kita bersyukur ya ibu-ibu, bapak-ibu, saudara ya, kalau kita datang di tempat ini tuh jangan mikir yang enggak-enggak ya, jangan mikir. Kita ini bersyukur loh, Pak Musa ki wis datang nih hamba-hamba Tuhan, bahkan kadang enggak datang nih Tuhan kirim. Sini ini pesta raja, menunya bukan monggo osepnya ya, tukang masak ini enggak, enggak ecek-ecek enggak. Bukan botok, bukan apa yang dihidangkan, tapi chefnya itu dari Amerika, Australia ya, Bu Ella. Saya senang sekali pelayanannya Bu Ella itu luar biasa. Anak saya itu dulu ikut pencak silat ya, waktu Bu Ella pelayanan di GUP. Dari jauh anak saya ini tiba-tiba kok ada yang, ayah siapa yang mau maju, dia itu enggak mau, tahu-tahu itu maju. Belum sampai anu terlempar ya, saat itu dia apa mak ilmunya itu rontok ya. Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Monggo Putih mungkin mau menyambung. Sudah. Ayo enggak apa-apa Bu bagi ya bagi.